ke turu lur. Eh, Agung turu. Polos banget itu. Eh, Agung turu asem. Kok gak melayang gitu lho lur. Kan kan udah bernyawa ya. Kayak mabuk gitu lur. Ya ampun. Mabuk apa tuh? Mabuk gele, mabuk gele. Wah. Oh my god. Dia menguburkan diri. Astaga. Pak Wiryo. Halo lur, balik lagi di channelku Pak Yong. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu lur. Di video kali ini aku mau main game horror Indonesia, yaitu Terjebak di Alam Setan cuy. Oke, ini adalah kelanjutan dari game yang sebelumnya cuy, itu si Arif sama si Agung lur. Nah, ini kelanjutannya cuy. Oke lur, daripada kalian penasaran, mending kalian tonton videoku ini sampai selesai lur. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share lur, agar channelku ini semakin berkembang dan aku juga semakin semangat untuk bikin videonya. Oke lur, terima kasih. Ini dia, Terjebak di Alam Setan cuy. Oke, terakhir itu kan kita berada di rumah sakit yang angker itu ya cuy. Dan si Arif, ya si Arif tuh kayaknya sekarat cuy. Ini dia kelanjutannya lur. Oke, kita langsung aja mainkan. Oke, si Arif sekarat dan sekarang gimana kabarnya ya? Oh, ini nih. Oke, ini cerita cuy. Let's go. Oh, sudah siuman si Arif. Oh, si Arif sudah siuman cuy. Oke. Tapi si Agung mana nih, lur? Tapi si Agung di mana ya? Terakhir kan si Agung nungguin kita di sini loh. Apakah dia kabur atau mati? Eh. Oke. Let's go. Oh, itu lur. Wah, lagi turu lur. Eh, Agung turu. Polos banget itu. Eh, Agung turu asem. Oh ya, kasihan banget lur, si Agung itu kan habis dikejar-kejar sama kuntilanak, terus ada pocong, ada si kuyang. Kasihan banget cuy. Itu tidurnya persis kayak aku cuy. Tidurnya persis kayak aku tuh, dua bantal kayak gini cuy. Mantep lah. Okay, let's go. Oke, Gung, aduh kasihan banget lu Gung. US best friend cuy. My bestie. Kelelahan, tapi kok ini kayak semboyangan gitu cuy. Kok kayak semboyangan gitu lir. Kayak semboyangan gitu lir. Aduh. Lah. Kok ini? Lah. Si gimana cuy? Ini Arif. Terus yang tidur tadi Agung. Terus gua siapa? Oh my god, arwahnya dong. Si Arif sudah meninggal. Ya ampun. Oke. Ya ampun, ini arwahnya si Arif cuy. Arwah si Arif cuy. Ya ampun. Waduh, ternyata Arif meninggal dunia lur. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, berarti kita kesini lagi nih. Gung, bangun Gung. Enggak bangun-bangun dia cuy. Turunnya pulas banget. Oke, kita harus langsung berikutnya, cok. Aduh, dibangunnya enggak bangun cuy. Waduh. Kita melihat diri kita sendiri ya. Aduh, seram. Sini nih. Apakah ini artinya roh gua sedang bergentayangan? Ah iya, lagi bergentayangan cuy. Lagi bergentayangan tuh. Tenang, gak tenang. Terus kemana? Oh sini. Eh semboy. Eh, my god. Wow. Ini tempat apa ya? Wah, tempat apa nih cuy? Tempat apa nih? Kok gelap gini lir? What the heck? Hello? Anybody here? Please, mate. Aduh, pusing cuy. Jalannya pusing gini loh. Waduh, parkur. Kok gak melayang gitu loh lur. Kan udah bernyawa ya. Asam. Ampun. Aduh. Ya astaga. Ah. Let's go, bro. Aduh, kurang maju ternyata ya. Oke, nice. Gimana sih sering main game parkour malah nggak bisa parkour? Oke, okay, bro. Oke, okay, nice. Apa ini? Oke. Okay. Ada tempat kayak gini sih. Di rumah sakit ada tempat kayak gini. Ini udah beda alam, Rip. Ini udah beda alam, cuy. Bukan alam dunia ini. Alam goib. Berarti alam goib ini, cuy, sesuai dengan judulnya ya, Terjebak di Alam Setan. Oke, kita ke tangga apa tuh? Tangga kemana nih? Ke neraka kah?
kayak surga atau neraka ini, coy. Aduh. Tangannya kayak gini amat ya. Lampunya cuma satu. Ada dua lah ya. Eh. Awas takutnya satu, cuy. Oh, siapa tuh, Lon? Siapa tuh? Itu bukannya Cak Dul yang udah mati itu. Cak Dul, bentar. Cak Dul yang dulu ya, itu yang jualan nasi goreng, cuy. Waduh, sudah lama sekali nggak ketemu Cak Dul itu, Ra. Itu game udah 1 tahun yang lalu aku mainin, cuy. Dan aku masih ingat. Oh my god, jembatan Siratul Mustaqim. Eh. Ah, seru tadi, hati-hati. Pelan-pelan. Oh ya, Cak Dul. Dia tuh mati karena meminum sumur yang ada di desa, cuy. Di desa Merang. Aduh. Paket. Nah, aku enggak. Oh my god, asem. Ciri-ciri banyak dosa ini, cuy. Ciri-ciri banyak dosa terjatuh dari jembatan Siratul Mustaqim. Let's go, bro. Let's go, bro. Wah, kok kalah? Ini gimana sih, woy? Ulangi. Oke ya? Sabar, cuy. Semakin ini, semakin ke kanan gitu, cuy. Semakin sini, semakin ke kanan, cuy. Oh my god. Oh, nice. Ini Pak Cak Dul, cuy. Ya ampun, Cak Dul. Cak Dul. Oke. Okay. Bukan bener ini Cak Dul. Oh iya, cuy, Cak Dul. Sasi Muridana. Sasi Muridana Cak Dul. Oh, nih, nasi kort mie goreng rebus Cak Dul. Oke. Cak Dul. Aduh, Sasi Muridana. Kok bisa jualan di alam setan gitu ya, Lur? Bisa jualannya di alam setan, cuy. Oke, ini di dalam rumah sakit lagi nih. Ah, jalannya semboyongan. Akhirnya sampai ke lorong rumah sakit yang tadi. Eh, tapi ini kok kayak beda ya? Beda lah. Iya. Oh my god. Oh, no. Wah, luas banget dong. Wah, ini kemana dong? Wah, apa tuh sih? Oh, zombie polisi. Please, mate, ini... Waduh, kemana ya? Woi, ini kemana, cuk? Oh my lord. Ini luas banget, dong. Banyak-banyak pilar gini. Banyak lorong-lorong gini, cuy. Ini kemana? Kita bingung. Oke lah, coba lurus aja lah, bodo amat. Coba lah, lurus aja, cuy. Kok gelap, cuk? Kok gelap? Please nyalain lampu. Di sini gelap. Tapi ini nyalain lampunya nyala ya. Cuma nggak menerang itu. Ini bug atau gimana nih? Ini ada bug atau gimana nih, Bang Cihuy? Tuh, kalau gini terang. Tapi ini gelap, cuy. Aduh. Yalah, coba kita lurus aja ya. Kita telusuri, cuy. Eh, kok ada suara kuyang? Oh, itu kuyangnya, cuy. Udah. Lurus aja. Nggak usah dipeduliin. Oke. Mana petunjuknya ya? Mana petunjuknya gitu? Oh, alah. Kenapa nggak tembus tembok aja? Let's go. No. Oke, nice. Kita kemana, cuy? Muter-muter nggak jelas. Oh, itu lu. Oke, let's go. Let's go. Kemana lagi nih kita? Kemana lagi nih kita nih? Oke, let's go, bro. Ini adalah rumahnya Pak Liknya si Arif, cuy. Di desa Morong Kidul yang dulu pernah aku mainin 1 tahun yang lalu, Lura. Aduh, jadi nostalgia. Loh, kok tiba-tiba gua di rumah Pak Lik? Nah, iya, di rumah Pak Lik. Karena itu yang pertama itu Pak Kliknya meninggal ya, dan si Ari tuh kesini, cuy, untuk menjenguk makamnya ya. Oke. Tuh iya, cuy. Oh, masih ada tainya. Oke, bagi sini. Lah,
balik laki, Lur? Wah. Wah, ini pasti permainan setan ya, cuy. Permainan setan, cuy. Oh, seperti di film-film ya. Aduh. Seperti di film-film ya. Seperti di film-film, cuy. Woi. Oh, what the heck? Apaan sih ini? Haji, woi, ini rumah paling ngebug nih. Rumah paling yang ngebug katanya. Enggak, cuy, enggak ngebug, itu permainan setan ya. Udah, itu permainan setan. Eh, ada telepon. Halo, Rip. Gua nungguin di depan rumah nih. Hah? Kok ada si Agung sih? Oh, ini kayaknya kita balik ke masa lalu, cuy. Pakai mesin waktu ya, kita balik ke masa lalu gitu. Oh my god. Desa Meraung Kidul, kangen. Udah kayaknya dulu banget tuh, 1 tahun yang lalu gitu. Tapi kok ini mobilnya kok rusak gitu, Lur? Oh, ini mobil. Mobil yang pas itu kita dijemput sama si Agung, cuy. Dan kita bertemu dengan nenek itu ya, nenek kanibal. Mana Agungnya? Iya, mana Agungnya, cuy? Katanya suruh keluar, tapi mana Agungnya gitu ya? Oh my lord. Sosi muridana, nenek kanibal. Ya ini ngeri banget sih, sumpah. Nenek ini ngeri banget, cok, sumpah. My god, nenek kanibal di sini rupanya. Gak mau. Nanti dagingku dimakan gak enak. Oke, di sana ada petunjuk. Nah, ini sumur yang beracun itu, cuy. Sumur yang tercemar. Dan kayaknya warga yang di sini itu mati semua karena meminum air beracun ini, Lur. Semua ini gara-gara sumur tua di kampung Elur. Ah, tuh kan, kita flashback. Oh, kita flashback, cuy. Terus kita kemana lagi nih? Oh, sana nih. Sana kayaknya kuburan ya. Di sana kayaknya kuburan, bro. Oh, siapa nih ya? Eh, ini kayaknya Pak RT. Pak Wirjo. Oh, Pak Wirjo, Pak Wirjo. Ya, Pak Wirjo. Ingat. Ya, ngapain di depan kuburan sini ya, Lurah? Aduh, kayaknya tinggal penduduknya tuh tinggal Pak Wirjo doang, cuy. Eh? Kok kayak gitu sih? Kok jalannya kayak gitu sih? Kayak mabok gitu, Lur. Ya ampun. Mabok gila. Wah. Oh my god. Dia menguburkan diri. Astaga. Pak Wirjo. Oh my lord, jadi pocong dong. Jadi pocong. Ah! Fuck. My god. Oh my god. Kenceng banget larinya, bro. Oh my god. Arwah dikejar pocong, cu. Ya ampun, gimana ceritanya gitu ya, Rara? Gimana aku udah jadi arwah ini, loh. Itu si Agung kan? Ngaji ya, cuy. Beneran itu Agung baca Quran. Tumben. Oh my lord. Si Agung sudah tobat. Baguslah. Dia ngaji, cuy. Dia ngaji tuh, bismillahirrahmanirrahim. Lu gak usah takut, Rip. Lu suatu hari juga bakal mati kan? Dan lu bakal dipocongin kayak gitu. Lu harus lawan rasa takut lu. Ah, si Agung jadi tobat, cuy. Dia baca Quran. Wah, sumpah. Oh, dipocongnya banyak banget, cuy. Ah. Penangkal segala macam gangguan setan adalah ngaji sama ibadah itu. Oh my lord. Dia menyerap semua pocong gak di sini. Pocongnya semuanya mati, cuy. Berkat si Agung baca Quran. Sungguh di luar nalar. Pasti si Agung bacanya ayat kursi nih. Oh my god. Nah, kita kesini, cuy. Tuh, dia menarik semua setan, cuy. Dia menolong kita. Oke, ini kita kayak mana nih? Kita di sebuah lorong, cuy. Ini lorong apaan sih, ya? Sebentar. Kayaknya ini nggak asing nih.
Ini sepertinya kayak di game Siluman Buaya Putih kalau nggak salah. Ya, si Agung itu kan pernah di penjara sini. Oh my god. Yo cuy, dan di atas itu ada si nenek kanibal. Ini siapa nih? Wih, makun-kun, katanya kita disuruh ke sana ya. Oke lah, thank you ya, Mbak. Oke, coba kita ke sana ya, Bro. Ada apa di sana? Aduh. Ah, sini nih. Ah! Mata hack. Loh, loh, loh. Ini gimana caranya ke sananya, Bro? Ada makun-kun. Loh, loh, loh. Cuk, 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 cuk. Sumpah, cuk, ini enggak lucu, cuk. Bisa. My god, ini kemana? My god, oh my god. Kesana, kesana, kesana. Woo! Ambil, 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 ambil. Apa lagi di beach? Kok ada suara pocong, cu? Loh. Ada suara pocong, cu. Aduh, ini di rumah mana nih? Aku gak tahu nih. Ini kayaknya baru, cu. Ini baru nih. Oh ya, ini baru cuy. Tempatnya baru nih. Sebentar, sini ada tangga ya. Oke, kita cari petunjuk dulu ya. Tuh ada suara pocong cuy. Di belakang. Di belakang cuy. Oke. Asup. Nengok ke belakang. Oke lelur, kayaknya aku bakalan cutin di next episode aja cuy. Ini kayaknya masih panjang perjalanannya cuy. Sumpah seru banget. Oke lelur, pokoknya kalian tetap pantengin terus channel gue Bayung lelur. Aku bakalan cutin di next episode cuy. Pokoknya kalian tunggu aja. Oke lelur, kayaknya sampai di sini aja dulu ya video pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, share lelur agar channelku ini semakin berkembang dan aku juga semakin semangat untuk bikin videonya. Kritik dan saran kalian tulis aja di komentar lelura. Kurangnya apa gitu biar aku kedepannya semakin jaskan. Thank you kalian sudah menonton video ini lelura. Sampai jumpa di next video lelura. Bye bye.